Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi 4 rancangan peraturan daerah Raperda usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah. Keempat Raperda tersebut yaitu Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda Sistem Pertanian, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda Penyelenggaraan Perhubungan. Masing-masing dari usulan tersebut tentunya berperan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik. Ini dari inisiasi dari teman-teman DPRD dari Komisi A, Komisi B, C, D. Kami dari Pemprov Jateng tentu saja mengapresiasi ini dan kami juga siap untuk bekerja sama. Yang terpenting adalah masukan dari teman-teman dari Dewan adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang ada di kita.